Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La rasula wala nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'adzim. Puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita termasuk golongan yang diberikan syafaat oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa, itibati rahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah kalamullah azza wa jalla yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan malam nuzulul Quran, tepatnya pada bulan suci Ramadan. Tetapi dalam proses penurunannya, waktu hari kapan masih perbedaan pandangan ulama. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa Al-Quran memang turun pada bulan suci Ramadan. Al-Quran menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Bahwa Al-Qur'an memang turun pada bulan suci Ramadan. Adapun waktu kapan hari puasa keberapa, Ramadan keberapa, kan jarak semakin jauh antara kita dengan Rasulullah SAW, maka wajar kalau dalam pandang ulama berbeda-beda. 17 Ramadhan mengatakan, ada mengatakan hari Senin, ada yang mengatakan hari Jumat. Perbedaan ini bukanlah hal yang menjadikan kita untuk mengkaji ketidakbaikan daripada Al-Quran. Tetapi yang digarisbawahi adalah bahwa Al-Quran adalah kalamullah azza wa jalla, kafah bagi semua. Rasulullah alaihi wasallam itu mendapat wahyu Al-Quran kurang lebih umur beliau 40 tahun. Secara umum, ketika umur manusia sudah mencapai 40 tahun, maka tentunya sudah matang yang ada pada diri seorang tersebut. Apa maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah alaihi wasallam di umur yang 40 tahun? Yang umumnya 40 tahun adalah masuk waktu yang sudah mulai uzur, sudah kepala 4. Tapi ternyata makna di balik 40 tahun ini adalah bahwa masa 40 tahun Rasul sudah matang dalam berpikir, sudah matang dalam menghadapi bagaimana tabiat, watak, karakteristik masyarakat Arab pada saat itu. Maka pada saat umur beliau menginjak 38, 39 sampai 40 hari, beliau sudah mulai memikirkan bagaimana caranya mencari solusi dengan kehidupan Arab jahiliyah yang pemudanya mabuk-mabukkan, yang perempuannya itu masya Allah berpoya-poya, berpakaian yang menor-menor, dan berjudian sudah ada di mana-mana. Maka kurun waktu 3 tahun ini Rasul mulai menyendiri, menjauhi daripada kemaksiatan. Kalau kita garis bawahnya, ketika ada maksiat di tempat Anda dan Anda ada di situ, kan, maka hindarilah. Tapi kalau Anda berdiam saja, melihat saja, maka biasanya lama kelamaan kita pun akan terikat dengan bagaimana lingkungan tersebut. Ini makna secara umum tentang bagaimana Rasulullah menghindar daripada masyarakat jahiliyah, masyarakat yang jauh daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Itibar TV rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka masya Allah banyak sekali keutamaan Al-Qur'an yang perlu kita ketahui.
Rasulullah SAW pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan amalan Al-Qur'an. Artinya, ketika ada anak-anak kita, anak-anak kalian yang itu pandai dalam berbagai macam ilmu fisika, biologi, dan segala macam ilmu dunia itu, tetapi tanpa basic Al-Qur'an, maka percumalah dia. Karena sebaik-baik pelajar adalah Al-Qur'an. Ketika orang sudah belajar Al-Qur'an, maka ilmu yang pun akan mengikutinya. Maka ilmu dibarengi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat." Allah akan mengangkat beberapa orang-orang yang berilmu dan beriman. Zaman sekarang ini banyak orang yang berilmu tapi iman tidak ada. Akhirnya korupsi di mana-mana, koruptor di mana-mana, kejahatan di mana-mana. Karena ilmu tidak diberikan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an pedoman utama menggapai iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Al-Qur'an juga menjadikan kita obat bagi manusia. Wa idza maridtu fa huwa yasfin. Maka apabila kamu sakit, maka berobatlah dengan Al-Qur'an. Mana umumnya adalah bahwa ketika kita ada penyakit yang sifatnya zahir atau penyakit yang sifatnya batin, maka Al-Qur'an terdapat solusi bagi kita untuk menghilangkan penyakit-penyakit itu. Apalagi penyakit hati yang kadang selalu merasuki kita manusia. Sombong ada di kita, iri, riya, sum'ah, tajasud dan semacamnya. Yang semacam ini hanya bisa dihilangkan dengan cara tadabbur Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, membaca kalamullah sedikit maupun banyak. Insyaallah slow by slow, step by step, kalau kita rajin ibadah membaca Quran, penyakit-penyakit itu akan hilang dengan sendirinya. Pemirsa Itifak TV rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana faedahnya membaca Al-Qur'an? Al-Qur'an menjelaskan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka Allah akan beri 10 kebaikan. Tapi barang siapa yang mendatangkan satu kejahatan, maka dipadanya setimpal hal tersebut. Membaca Al-Qur'an, satu huruf Allah balas dengan 10 kebaikan. Maka kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu 17 huruf, berarti 170 pahala yang Allah berikan terhadap kita. Juga bulan suci Ramadan, kalau bulan suci Ramadan, masya Allah, Allah lipat gandakan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya bacaan terbaik adalah Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an adalah ibadah, melihat adalah ibadah, mendengar adalah ibadah, semuanya menjadi ibadah. Tetapi baca yang lain, masya Allah, belum tentu menjadi ibadah, bahkan bisa menjadikan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat yang bukan syariatnya, maka bisa menjadikan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan kalam-kalam yang maksiat bisa menjadikan kita dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melangkahkan kaki kepada hal yang maksiat, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Al-Qur'an mengarahkan kita kepada jalan yang terbaik, jalan siratal mustaqim. Insyaallah kalau kita hidup bersama Al-Qur'an, tadarabul Al-Qur'an, mengamalkan ajaran Al-Qur'an, kita akan termasuk golongan yang dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, Itifak TV rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa hal terkait tentang Al-Qur'an, tentang kalamullah azza wa jalla yang sampai sekarang masih menjadi mujizat bagi kita semua hingga akhir zaman. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita, keluarga kita, tetap berada dalam jalur mengajarkan, mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.